baru saja melakukan silaturahmi dengan Menteri Agama, membahas beberapa hal termasuk terutama tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Seluruh kebangsaan, teman-teman mungkin sudah paham, ini adalah gerakan para sesepuh bangsa. Ketua gerakannya adalah Bapak Profesor Mahfud MD yang sekarang menjadi Menko Polhukam, kemudian melibatkan sesepuh bangsa seperti ini ada Romo Magnis, kemudian ada Pak Sudame, Kewakil Masyarakat Buddha, Ketua Pelaksana Hariannya Pak Ajar Budi Puncoro, penasihat-penasihat kami ada Buya Ma'arif, Kiai Mustofa Bisri, Romo Kardinal Dharma Atmaja maupun Romo Kardinal Suharyo, itu ada tokoh-tokoh. Dan tentu saja Profesor Boy Sihab dan Ibu Sinta Nuria. Jadi kami tadi mendiskusikan beberapa hal terkait toleransi. Pesan-pesan yang dibicarakan Romo dan Pak Sudame. Romo aja Romo. Yang tadi dibicarakan tentang kerukunan beragama dan kebangsaan. Jangan dilawan, tetapi justru kalau kita beragama yang benar kita juga akan merangkul kebangsaan kita yang benar. Jadi antara dua-duanya tidak ada persaingan, bagian 50-50, tetapi kita sepenuhnya beragama dan justru sebagai itu kita juga terbuka bagi yang lain, kita berkebangsaan, kita menerima mereka yang berbeda, itu justru tanda keagamaan yang utuh. Tadi yang kita bicarakan itu. Kalau dari penekanan yang Pak Menteri sendiri apa? Soal-soal toleransi beragama. Beliau menggambarkan tentang perubahan yang sekarang terjadi di Timur Tengah, itu bagaimana itu sebetulnya sudah terjadi di Indonesia sebelumnya gitu. Jadi kita sudah hidup dengan cara seperti itu, sementara di Timur Tengah sekarang sedang mengalami proses pembukaan diri yang lebih besar gitu, negara-negara Islam. Itu yang beliau bicarakan. Jadi jangan sampai kita ini kemudian merasa turut ke belakang gitu, yang jangan, di sana iya, yang di sana mendekat ke arah kita kok gitu, kita malah ketutup. Oh iya, satu hal lagi, kami tadi juga menyampaikan tujuan utamanya justru untuk menyampaikan bahwa komite tertinggi persaudaraan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Paus Franciscus dan Sheikh Al Azhar melalui dokumen Abu Dhabi merencanakan untuk berkunjung ke Indonesia gitu. Karena itu tadi kita menyampaikan itu kepada beliau sehingga nanti kita bisa membuat kedatangan beliau-beliau ini juga menjadi sesuatu yang baik untuk Indonesia. Iya, kegiatan-kegiatan apa yang kira-kira nanti bisa kita lakukan? Agenda utamanya seperti apa? Kira-kira 1-2 bulan ke depan, Mas, kita masih mencari waktunya yang tepat. Perdamaian, dokumen Abu Dhabi tahu ya Mas, itu adalah dokumen persaudaraan kemanusiaan lintas keimanan gitu, dan ini yang sekarang sedang kita gencarkan di Indonesia untuk membangun kerukunan umat beragama.